Indonesia memiliki keanekaragaman yang tak akan pernah habis untuk dibahas. Keanekaragaman budaya, tradisi, menjadikan sebuah kota mempunyai ciri khusus dibandingkan kota-kota lain dari segi sosial budaya dan kehidupan masyarakat. Di kota-kota tersebut terkadang memiliki keunikan yang sudah turun-temurun mereka jalani. Nah, berikut ini adalah 5 kota paling unik yang ada di Indonesia. Kota apa sajakah itu? 1. Kota Gili Trawangan, kota tanpa kendaraan. Kota Gili Trawangan terletak di Pulau Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Gili Trawangan merupakan lokasi wisata, terutama wisata lautnya, yang sudah banyak pengunjungnya. Di Gili ada berbagai pilihan penginapan, dari kelas hotel berbintang hingga homestay. Keunikan Gili Trawangan yaitu tidak terdapat satupun kendaraan bermotor karena tidak diizinkan oleh aturan daerah. Masyarakat setempat melarang kendaraan bermotor beroperasi di pulau-pulau kecil itu sehingga tempat ini bebas dari polusi udara. Gili Trawangan merupakan salah satu tempat di Indonesia yang sudah dikenal wisatawan dunia. Daya tarik utama wisata di pulau ini adalah pesona lautnya. Keindahan alam bawah laut tempat ini telah diakui wisatawan mancanegara. 2. Kota Kuala Kencana, kota di tengah hutan. Kota Kuala Kencana merupakan sebuah kawasan freeport yang terletak di Timika, Papua. Kota ini dibangun di tengah hutan oleh PT Freeport. Kota ini dibangun untuk tujuan menunjang kegiatan pertambangan di Freeport. Keunikan kota ini yaitu berada tepat di tengah hutan. Kota ini seluruhnya hutan, di mana batas-batas jalan dan pusat-pusat perbelanjaan maupun kantor kota adalah pepohonan lebat. Namun fasilitas di kota ini sudah cukup lengkap dengan adanya perkantoran, pemukiman, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain. 3. Kota Bunga Cipanas, kota wisata yang indah dan unik. Kota Bunga ini merupakan kota wisata yang terletak di dataran tinggi puncak Cipanas, Jawa Barat. Sesuai dengan namanya, Kota Bunga ini memang kawasan yang luas dan hijau, dengan bunga-bunga bermekaran di taman-tamannya. Menariknya, di Kota Bunga Cipanas ini juga merupakan komplek villa dengan berbagai tipe villa dari belahan dunia. Hingga saat ini jumlah villa yang dibangun mencapai sekitar 2.500 rumah. Rumah-rumah di kota ini memiliki bentuk yang unik karena arsitekturnya mengikuti bentuk rumah dari berbagai negara dunia. Di kawasan ini juga terdapat danau yang dibuat mirip dengan Danau Venezia Italia yang dinamakan Little Venice. Disney juga menampilkan sentuhan budaya Asia dengan adanya bangunan mirip tembok raksasa yang terdapat di China dan patung Merlion yang terdapat di Singapura. Untuk masuk ke kawasan villa ini gratis. Tiket baru akan dikenakan kepada pengunjung yang akan menggunakan fasilitas wisata. Kota dengan udara yang sejuk ini bisa jadi tempat liburan yang sangat menarik. 4. Kota Pontianak, kota garis khatulistiwa. Kota Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat. Kota ini terletak tepat di lintasan garis khatulistiwa sehingga dikenal sebagai kota khatulistiwa atau kota ekuator. Kota ini tepatnya berada di letak geografis. Hal unik dari kota Pontianak adalah satu-satunya kota di dunia yang dilintasi persis oleh garis khatulistiwa. Titik 0 derajat yang ada di Pontianak merupakan salah satu keistimewaan kota ini dibandingkan negara-negara lain yang dilalui garis khatulistiwa. Di kota ini berdiri Monumen Tugu Khatulistiwa, tugu yang memisahkan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ada juga fenomena unik di kota ini, karena pada waktu tertentu kita tidak bisa melihat bayangan sendiri karena matahari tepat di atas kita. 5. Kota Agats, kota di atas papan. Kota Agats ini terletak di Kabupaten Asmat, Papua.
Kota ini sangatlah unik karena semua bangunannya dan fasilitasnya berdiri di atas papan termasuk jalan-jalan di kota ini. Agats didirikan di atas ribuan papan dengan tiang penyangga dari kayu yang kuat. Semua infrastruktur kota baik perumahan, perkantoran dan jalan raya di kota Agats ini terbuat dari kayu dengan konstruksi panggung. Aktivitas sehari-hari warganya pun dilakukan di atas papan seperti bersekolah, bekerja dan lain sebagainya. Kendaraan di kota ini hanya ada motor listrik dan sepeda, karena hanya kedua jenis kendaraan itu yang dibolehkan digunakan di Agats. Alasan dibuatnya panggung ini dikarenakan tanah di Agats seluruhnya berupa rawa-rawa berlumpur yang tidak cukup kuat dijadikan landasan bangunan di tanah. Nah itulah, 5 kota paling unik yang ada di Indonesia. Terima kasih.